kayak udah terkenal dan sukses itu, kalian udah merasakan itu nggak dari diri kalian masing-masing? Aku pribadi sih enggak ya. Maksudnya enggak pernah untuk merasakan seperti yang Mbak bilang tadi. Karena gimana ya? Menurutku sih karya seni itu tuh enggak akan ada habis. Saat kita berhenti berkarya ya kita berhenti berkarir gitu kan. Jadi selama kita masih sehat, masih sanggup bergerak, masih sehat, kondisi fisik, mental juga masih sehat, ya kenapa enggak kita akan Terus selalu menciptakan sebuah karya dan bermusik ya, di sampai di hari tua juga salah satu tujuan kita juga.